Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini ALS 234 berangkat menuju Kota Medan. Kita doakan semoga lancar selamat sampai tujuan, banyak rezeki di lintasan. Bawa dulu. Ayo tak antar. Kok gak malah kangen? Mari ibu, naik ibu, bapak. Bang Sren, nomornya udah masuk atau tadi? Nomor siapa? Yang penumpang lahat. Oh bukan nomor, aku dikasih sama orang itu. Ya kan, biar abang juga ngubungi juga. Nanti aja dihubungi. Ya, udah tak kasih maksud saya kan, saling mengingatkan. Masuk. Sana juga tak kasih nomornya Bang Asrin. Apa Bang? Kiraan ini punya mau ini nanti di Medan. Punya direksi ini. Direksi mau dibawa ke Bapak. Bangkunya udah dicopot separuh. Iya. Oh iya. 246 kan masuk dalam. Iyalah, mati urusannya siapa nanti? Tokennya marah lah. Ya enggak gila orang nama gimana? Kan nanti tinggal laporan ke toke. Bangkunya hilang berapa kan gitu kan. Kalau taruh sini jelas mati. Iyalah. Hah? Jelas ini. Enggak apa? Itu kemarin waktu dapat. Lurah. Hey, Mas, alor ya? Alor. Oke, siap. Hey, tak omongin nek iki lahan meneh. Nek pas wayahe ngene iki, jenengan lek ngetem ning nggone ALS. Sing ALS kono kan. Hooh, nek pas penumpang ramai kan kono ya udah bingung golek sarapan wong ra ono wong dodol ning kono. Hah? Karo kato. Iya. Ini berapa penumpangnya ketua? Oh, entar. Kerja di sana itu jam 10:30. Oh, 10:30. Jadi esok pertama kan langsung rono baik, ono penumpang ora. Jadi sih kalau kena rono. Ah, oh, rono sike. Bok menawa ya uangnya kan. Ya. Masuk Pak, Pak Ketua lewat belakang. Belakang bisa, pintu belakang bisa itu. Pintu belakang. Kok bukan otomatis? Yang bawa abang, keren Bang Asrin yang bawa. Bang Taro. Alah Bang, aduh lelah kali Bang, lelah, letih, lesu. Nanti nomornya Bang Taro tak kirim si anu lho. Siapa? Yang penumpang lahat, barangkali nanti anu lho. Ini oh. Kenapa ini orang ini ngeroyok mobil ini? Ada apa ini mobilnya? Bermasalah apa ini? Bukan, mau dorong. Hah? Mau dorong mati. Apa mau numpang? Mau numpang. Oh, mau numpang. Udah numpang. Oh, sekalian ini dorong. Tapi udah ya jalannya masih dorong aja, Om, ya. Merah lo kiri naik. Kalau abang dulu bawa nopin berapa bang dulu sebelum di bawah 234? Gak ada bang. Gak bawa, terus bawa? Truk. Oh, truk. Terus kemana? Lintas? Iya. Kemana? Pulau Sumatera aja. Oh. Tapi Fuso? Fuso. Wih. Tergantung. Tronton pun jari, pun jari. Apa Hino tapi ya? Hino?
sama Victor biasa. Victor juga biasa. Ini bawa cooler. Dari bawa Victor sekarang bawa cooler. Nah. Sama juga stangnya. Sama juga. Sama besar. Kalau udah bawa elektrik jember baru enak. Enak ya. Tapi kan enak cooler. Setirannya berat, setorannya ringan. Iya, iya. Iya, iya kan? Tenaganya kuat. Awas, tangan bang. Nah, karena kita ya, motong ini. Motong kiri. Motong kiri atas kanan. Ini angin apa suara apa tuh ini? Oh itu. Oh. Kalau elektrik kan kayak gitu. Ambil jalur cepat bang. Kalau elektrik kan ada anginnya. Oh. Aku jadi teringat 220 yang lama kalau gitu. Dibungkus handuk itu mati. Dibungkus handuk yang itu. Kilometer. Pejuang kilometer 2200-an ya. 2500. 2500 ya. Iya. Medan Jogja. Iya. Jember 2960. Jember berapa? 2906. Jauh juga. Pokoknya 4 lagi 3000 meter. Jadi 3000 kilometer ke Jember. Oh. 4 kilo lagi. 2996 Jember ya? Jember. Acaranya Pondok Gus Miftah. Kapan? Orang Haji ini. Kapan? Pondok Orang Haji. Iya ya Pak. Gus Miftah. Di sini, bikin di sini. Konser kebangsaan, jalan sehat, wes. Kumpul lagi nih, helpernya di sini nih, tambah lagi. Tambu. Ini barat di sini nih, barat nih. Tapi nggak ada ya? Nggak ada ini, ngumpet nih. Kemalin, halo, ro, gitu aja. Udah sampai kemarin. Istrinya nyari ya. Nah, nelpon aku terus. Gimana Abang Barat? Mana aku tahu kan? Iya. Marah masih kita.
juri. Dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.